Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Datuk, bolehkah doa mengubah takdir Allah? Hadis, bukan saya. La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang boleh merubah takdir kecuali doa. Itulah mengapa malam nisfu Sya'ban kita berdoa. Allahumma ya Allah, kalau tertulis di lauhil mahfuz dalam takdirku baik, maka tetapkan kebaikan itu untukku. Kalau tertulis tak baik, maka robahkanlah dia menjadi baik. Maka kadang ada sebagian pemuda-pemuda ini berdoa, ya Allah kalau memang dia tak jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia jadi jodoh orang lain, matikan jodoh dia. Apa doa kamu ini? Nabi sebut nama. Apa masa zaman Nabi itu ada dua Umar yang kuat. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisyam. Ini dua orang ini kalau dia masuk Islam, Islam akan kuat. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar ini. Masuk Islam Umar bin Khattab. Nah, jadi kita berdoa, maka ada doa, Allahumma inni la aruddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Aku tak minta engkau rubah takdirku, tapi andai kau rubah, andai kau takdirkan aku jatuh, biarlah aku jatuh dalam tumpukan jerami. Jerami itu habis memanen padi, lembut dia kalau jatuh. Sebenarnya dia ingin takdir itu berubah kepada yang baik. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, kalau ditakdirkan ada tak baik, kita rubah pada yang baik. Siapa yang kuasa merubah takdir? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah kuasa untuk menetapkan dan Allah kuasa untuk menghapuskan. Wa indahu ummul kitab. Karena lauhil mahfuz milik Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, dia hapuskan. Kalau Allah berkehendak, dia tetapkan. Semuanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, kita berikhtiar, kita berdoa. Selepas itu hubungan kita Allah dengan Allah adalah husnuzan, bersangka baik kepada Allah. Maka dalam hadis kursi dikatakan, ana inda husni zanni 'abdi bi, aku ikut sangka hambaku kepadaku. Apapun yang dibagi Allah kepada kita, kita sangka baik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang baik-baik buat kita semua, insyaallah. Amin. Demikian.